Assalamualaikum. Hai, murid-murid tahun 6. Kita berjumpa lagi bagi sesi PDPR pada minggu ini. Adakah murid-murid sudah bersedia? Bagus. Sebelum itu, apa khabar murid-murid tahun 6? Cikgu harapkan semua murid berada dalam keadaan sehat dan masih lagi bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita pada minggu ini. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita masih lagi melihat kepada topik yang ke-11, iaitu pengurusan data. Kita masih lagi melihat kepada topik ini kerana cikgu ingin murid-murid menjawab soalan penyelesaian masalah harian yang pelbagai, dan cikgu juga ingin murid-murid menjawab menggunakan strategi yang pelbagai. Murid-murid digalakkan untuk menggunakan kaedah atau strategi sendiri. Sekiranya murid-murid dapat menggunakan strategi sendiri dengan betul, maka murid-murid akan mendapat tahap pencapaian 5. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan melihat standard kandungan 11.1, iaitu data. Standard pembelajaran 11.12, menyelesaikan masalah harian yang melibatkan mod, median, min dan julat serta piktograf, carta palang dan carta pai bagi sekumpulan data. Manakala objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyelesaikan masalah harian melibatkan piktograf dan carta palang dengan betul menggunakan pelbagai strategi. Baiklah murid-murid, kita lihat kepada masalah harian yang pertama. Kita baca seimbas lalu terlebih dahulu soalan yang diberikan, kemudian barulah kita baca kali yang kedua sambil menggariskan dan mengeluarkan maklumat penting. Jadi kita akan baca seimbas lalu. Rajah 1 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan donat yang dijual oleh Cik Kia. Jadi terdapat piktograf diberikan di sini. Min bilangan donat yang telah dijual dalam 3 hari itu ialah 40 biji. A. Berapakah bilangan donat yang diwakili oleh setiap bulatan bentuk bujur ini? B. Berapakah beza antara bilangan donat yang telah dijual pada hari Jumaat dan Sabtu? Jadi sekarang kita akan baca buat kali yang kedua sambil menggariskan dan mengeluarkan maklumat penting. Kita mulakan dengan ayat yang pertama dari sini hingga sini. Rajah 1 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan donat yang dijual oleh Cik Kia. Jadi di sini kita akan lihat kepada piktograf ini terlebih dahulu. Jadi kalau murid-murid perasan, piktograf ini tidak diberikan petunjuk, tidak dinyatakan satu gambar ini, satu bentuk ini mewakili berapa, tidak ditunjukkan. Ingat, hanya ada satu jenis piktograf sahaja yang gambarnya atau simbolnya mewakili nilai sebenar, iaitu gundalan. Jadi ini bukan gundalan. Kalau bukan gundalan, maksudnya kita tidak boleh anggap satu gambar ini bersamaan dengan satu. Dia bukan gundalan. Jadi piktograf ini tidak diberikan petunjuk. Maksudnya kita kena cari petunjuknya selepas ini. Jadi hari Jumaat terdapat 3 bentuk, ada 3 gambar bentuk di sini. Sabtu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ahad ada 1, 2, 3, 4. Jadi bentuk-bentuk ini tidak mewakili nilai sebenar. Seterusnya kita lihat kepada ayat yang seterusnya, bermula dari sini hingga sini. Min bilangan donat yang telah dijual dalam 3 hari itu ialah 40 biji. Jadi ayat ini
ada menyatakan maklumat min, yaitu bersamaan dengan 40 biji. Jadi itu maklumat yang diberikan. Jadi kita akan lihat kepada soalan A. Jadi soalan A ini hanya satu ayat sahaja, bermula dari sini hingga sini. Maka ini adalah arahan. Jadi arahan minta kita cari berapakah bilangan donat yang diwakili oleh setiap gambar bentuk tersebut. Jadi kita kena cari setiap bulatan, setiap bujur itu, gambar bentuk itu bersamaan dengan berapa biji donat. Jadi kita kena cari setiap, maksudnya satu. Jadi kita kena cari nilai untuk satu gambar ini bersamaan dengan berapa. Satu bentuk ini bersamaan dengan berapa. Jadi kalau soalan minta kita cari benda satu, apakah operasi yang sesuai? Ya, kita akan menggunakan operasi bahagi. Nanti kita mesti gunakan operasi bahagi. Mesti ada langkah kerja bahagi untuk kita jawab soalan ini, kerana soalan minta setiap. Kita kena cari satu. Jadi sekarang kita akan cuba selesaikan. Maka kita akan mencari satu bentuk ini bersamaan dengan berapa. Macam mana kita nak selesaikan soalan A ini? Jadi soalan A ini dia ada menyebut mengenai min. Kalau soalan ada beri maklumat min, maka kita akan keluarkan rumus jom balik makan. Jadi sekarang kita akan masukkan maklumat ke dalam rumus jom balik makan ini. Jadi soalan ada memberikan min, jadi kita masukkan maklumat min dulu. Min bersamaan dengan 40. Bilangan data, jadi bilangan datanya ada berapa? Ada berapa hari jualan yang dibuat oleh Cik Kiah ini? Ada berapa hari? Ada 3. Maksudnya bilangan datanya adalah 3 hari. Jadi di sini kita kena mencari jumlah. Adakah soalan minta kita cari jumlah? Tidak ada kan? Namun, kita cuba untuk cari jumlah dulu. Lepas ini kita akan lihat langkah kerja yang seterusnya. Jadi kita akan cari jumlah. Kenapa kita boleh cari jumlah? Kerana kita sudah tahu maklumat min. Kita sudah tahu maklumat min dan kita sudah tahu maklumat bilangan data. Jadi apabila ada dua maklumat yang kita tahu, maka kita boleh selesaikan menggunakan rumus jom balik makan. Jadi di sini maklumat yang diberikan adalah bersebelahan, jadi kita akan guna operasi darab. Jadi jumlah bersamaan dengan 3 darab 40 bersamaan dengan 120 biji. Maksudnya bilangan donat, jumlah donat yang telah dijual selama 3 hari bersamaan dengan 120 biji. Maksudnya semua ini bersamaan dengan 120 biji. Itu maksudnya jumlah semua donat yang telah dijual selama 3 hari adalah 120 biji. Jadi sekarang soalan minta kita cari bilangan untuk satu bentuk gambar itu bersamaan dengan berapa biji. Jadi macam mana kita nak cari? Kita menggunakan operasi bahagi. Jadi apa bahagi apa? Soalan minta kita cari bilangan donat. Maksudnya 120 dibahagi oleh berapa? Dibahagi oleh berapa bilangan bentuk yang ada ini. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita bahagi dengan 12 bentuk. Kenapa kita bahagi 12? Sebab 120 ini
120 ini adalah untuk 12 biji. Minta maaf, 120 ini adalah untuk 12 bentuk. Jadi sekarang kita nak cari satu bentuk. Sebab itulah 120 biji kita bahagi dengan 12 bentuk. Bersamaan dengan berapa kita congak? Bersamaan dengan 10 biji. Maksudnya satu bentuk itu bersamaan dengan 10 biji. Macam mana kita nak semak jawapan ini logik atau tidak? Maka kita boleh darab semula. Jadi bentuk ini tadi ada 12. Ada 12. Jadi kita darab semula dengan 10. Darab dengan 10, maka kita akan dapat semula 120 biji. Kita akan dapat balik jumlah kesemuanya 120 biji. Jadi jawapan ini adalah logik 10 biji. Jadi untuk langkah kerja menyemak semula ini jangan ditunjukkan. Kalau kamu sudah buat, padam, jangan ditunjukkan. Hanya tunjuk jawapan yang mengikut kehendak soalan. Hanya berhenti sehingga langkah kerja mengikut kehendak soalan. Jadi untuk menyemak jangan ditunjukkan. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan soalan B. B, berapakah beza? Jadi B ini hanya ada satu ayat bermula dari sini hingga sini. Berapakah beza antara bilangan donat yang telah dijual pada hari Jumaat dan Sabtu? Jadi soalan minta kita cari beza. Dalam pengurusan data ini, beza ini bersamaan dengan apa? Beza maksudnya kita kena cari perbezaan. Beza kita kena menggunakan operasi tolak. Ya, kita akan menggunakan operasi tolak. Jadi ingat, kalau ada kata kunci beza, maksudnya kita akan tolak. Jadi apa tolak apa, kita lihat kembali kepada soalan ini. Hari Jumaat dan Sabtu. Jadi kita akan kira bersama-sama. Sebelum itu, cikgu akan padam terlebih dahulu langkah kerja ini. Supaya murid-murid dapat lihat dengan lebih jelas. Baiklah, sekarang kita lihat. Hari Jumaat dan Sabtu, jadi kita cari untuk hari Jumaat dulu. Jadi hari Jumaat ada berapa bilangan donat yang dijual? Jadi kita lihat semula kepada jawapan di soalan A. Satu gambar atau bentuk ini bersamaan dengan 10. Jadi hari Jumaat kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 30 biji. Kemudian hari Sabtu ada berapa? Betul, bersamaan dengan 50 biji. Kerana ada 5 bentuk untuk hari Sabtu, satu bentuk bersamaan 10. Maka kalau ada 5 bersamaan dengan 50. Jadi sekarang kita akan cari beza. Maka 50 tolak 30 bersamaan dengan 20 biji. Jadi inilah jawapannya. Sangat mudah. Cikgu harap murid faham macam mana untuk selesaikan masalah harian yang pertama ini. Baiklah murid-murid, sekarang kita teruskan dengan masalah harian yang kedua. Kita baca seimbas lalu terlebih dahulu. Rajah 2 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan pekerja di 3 buah kilang. Ada sebuah carta palang. Jumlah bilangan pekerja di 3 buah kilang itu ialah 500 orang. A, berapakah bilangan pekerja di kilang E? Jadi di sini kita jawab soalan A terlebih dahulu. Okey, sekarang kita akan baca buat kali yang kedua sambil menggariskan kata kunci. Kita bermula dari sini hingga sini. Rajah 2 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan pekerja di 3 buah kilang.
Jadi kita lihat kepada carta palang ini terlebih dahulu. Jadi carta palang ini yang paling pentingnya paksi X ini kita mesti tahu untuk apa. Jadi paksi X ini adalah untuk jenis kilang. Ada kilang D, kilang E dan kilang F. Dan paksi Y ini untuk bilangan pekerja. Nah, di sini bilangan pekerjanya tidak ditunjukkan. Maksudnya kita kena cari kemudian. Tidak ada ditunjukkan. Kilang D ini dia hanya bagi carta palang, dia hanya bagi bar macam ini saja. Tapi dia tak ada tunjuk bersamaan dengan berapa orang kilang D. Kilang E pun tak ada, tak ada ditunjukkan. Di paksi Y tiada nombor, tiada bilangan pekerja yang ditunjukkan. Jadi kita kena cari selepas ini. Kilang F pun tiada. Jadi sekarang kita akan baca ayat yang seterusnya. Mulai dari sini hingga sini. Jumlah bilangan pekerja di tiga buah kilang itu ialah 500 orang. Jadi maklumat ini untuk apa? Untuk jumlah asal pekerja. Jadi jumlah asal pekerja ketiga-tiga buah kilang itu, jumlah untuk ketiga-tiga buah kilang ini samaan dengan 500 orang. Jadi sekarang kita akan cuba untuk jawab soalan A. Jadi soalan A hanya ada satu ayat. Kalau satu ayat maksudnya itu arahan. Jadi soalan minta kita, berapakah bilangan pekerja di kilang E? Jadi soalan minta kita cari, berapa pekerja di kilang E? Bolehkah kita terus ambil daripada graf? Bolehkah kita terus ambil maklumat daripada carta palang ini? Tidak boleh, sebab tidak ada ditunjukkan bersamaan dengan berapa nilai. Bar ini bersamaan dengan berapa, tidak ada ditunjukkan. Jadi kita perlu cari. Jadi macam mana kita nak cari? Kita tahu jumlah asal kesemua jumlah asal pekerja ketiga-tiga kilang ini bersamaan dengan 500 orang. Jumlah asal semua ini, jumlah asalnya bersamaan dengan 500 orang. Jadi macam mana kita nak cari kilang E? Kilang E bersamaan dengan berapa orang pekerja? Jadi macam mana kita nak cari? Ingat carta palang konsepnya, nilai untuk setiap kotak itu nilainya adalah sama. Maksudnya setiap persenggatan ini dia punya nilai ini sama banyak. Sama banyak. Maksudnya saiz kotak itu sama banyak, sama besar. Jadi macam mana kita nak cari? Kita akan cari satu kotak ini bersamaan dengan berapa orang terlebih dahulu. Jadi macam mana kita nak cari nilai untuk satu kotak? Kita akan bahagi. Jadi kita tahu jumlah semua pekerja 500 orang. Jadi sekarang kita kena kira berapa petak yang digunakan oleh ketiga-tiga kilang ini tadi. Jadi kita akan kira bersama-sama. Jadi sekarang kita akan cari pekerja kilang E. Jadi kita akan kira kotak ini bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk kilang D ada 5 kotak. Kilang E kita akan sambung. 6, 7, F, 8, 9, 10. Jadi ada 10 kotak untuk ketiga-tiga kilang ini. Jadi sekarang kita akan bahagi. Jadi jumlah asal 500 dibahagi oleh 10 kotak, maka satu kotak bersamaan dengan 50 orang. Jadi ini adalah untuk nilai satu kotak. Jadi sekarang kita lihat semula pada kilang E. Sebab soalan minta pekerja di kilang E. Maka kita lihat balik kepada kilang E. Jadi kilang E hanya menggunakan berapa kotak? Carta palangnya tingginya hanya 2 kotak sahaja. Jadi kalau satu kotak ini bersamaan dengan 50, maka kalau ada 2 kotak kita kena garap. Jadi 2 kilang E bersamaan dengan 2 kotak, maka kita akan garap 2 garap 50 orang. Kenapa 2? Sebab kilang E carta palangnya sehingga menggunakan
dua kotak. Macam tu kita lihat untuk selesaikan masalah ini ya. Jadi 2 darab 50 kita akan dapat 100 orang. Maksudnya kilang E ini bersamaan dengan 100 orang. Jadi macam mana kita nak semak? Kita boleh guna operasi tambah. Kalau satu kotak ini bersamaan dengan 50, jadi kalau ada dua kotak maka kita akan tambah lagi dengan 50. Jadi 50 tambah 50 kita akan dapat 100. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada masalah harian yang kedua. Baiklah, untuk soalan seterusnya kita lihat kepada soalan B. Jadi untuk soalan B ini, diteruskan kita akan baca untuk soalan B. Bermula daripada ayat ini sehingga ayat ini. Di soalan B, hitung peratusan pekerja di kilang D daripada jumlah bilangan pekerja di 3 buah kilang itu. Jadi soalan ini minta kita cari peratusan. Jadi sekiranya soalan minta kita cari peratus, kita kena keluarkan rumus peratus. Cara untuk cari peratusan, per darab 100 peratus. Ingat mesti ada simbol 100 peratus, mesti ada simbol peratus. Jadi sekarang kita akan tentukan yang mana satu pengangka dia, anak dia, dan mana satu penyebut dia atau ibu dia. Jadi di sini kita kena pastikan perkataan per itu merujuk kepada daripada. Daripada ini adalah untuk per. Jadi kalau kita tahu yang mana satu perkataan yang merujuk kepada per, maka kita akan mudah untuk tentukan yang mana satu pengangka, mana satu penyebut. Jadi di sini perkataan atau ayat sebelum daripada itu adalah untuk pengangka. Jadi di sini pengangkanya adalah pekerja di kilang D. Manakala untuk penyebut atau ibunya, selalunya ayat selepas daripada, iaitu selepas per adalah untuk penyebut, maka penyebutnya adalah jumlah bilangan pekerja di 3 buah kilang itu. Jadi sekarang kita akan tentukan nilai untuk pengangka. Jadi pengangkanya adalah kilang D. Jadi kalau kilang D yang ini adalah untuk kilang D. Jadi kilang D tadi, satu kotak ini tadi kita sudah cari, satu kotak ini bersamaan dengan 50. Jadi kalau kilang D dia ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kotak. Jadi kita akan darab 5 darab 50 kita akan dapat 250 orang. Nah, jadi dari mana cikgu dapat 250 orang? Cikgu darab, yaitu 5 darab 50. Kenapa 5 darab 50? Sebab ada 5 kotak yang digunakan untuk bar atau untuk kilang D. Jadi 5 darab 50 maka cikgu akan dapat 250 orang. Manakala penyebutnya, iaitu jumlah bilangan pekerja di 3 buah kilang itu. Jadi jumlah tadi sudah diberi, iaitu 500 orang. Jadi sekarang kita akan masukkan dalam rumus. Jadi 250 per 500 darab 100 peratus sama dengan, jadi pastikan ada simbol peratus. Maka di sini kita boleh potong sifar. Ingat, bawah dengan tepi sahaja boleh dipotong atau atas dengan bawah. Jadi kita akan potong dari sini. Kemudian pasangannya ini, masih ada lagi sifar yang boleh dipotong. Jadi ini dengan pasangannya ini. Memandangkan yang ini tinggal satu, hanya tinggal satu sahaja, maka kita boleh potong habis. Maksudnya tidak digunakan lagi, hanya tinggal satu. Jadi sekarang kita bahagi 250 dibahagi 5, maka kita akan dapat 50 apa? 50
peratus, bukan orang, sebab soalan minta peratusan dan kita juga darab 100, peratus ada simbol peratus. Jadi pastikan jawapan pun ada simbol peratus. Jadi macam mana nak semak jawapan ini logik atau tidak? Kita lihat semula kepada nilai pengangka ini. Kalau kita lihat nilai pengangka ini 250, penyebutnya 500. Jadi 250 ini setengah daripada 500 kan? Kalau 250 tambah 250 kita akan dapat 500 balik. Jadi 250 adalah setengah daripada 500. Kalau setengah, maksudnya peratus dia pun akan setengah. Jadi 50% adalah setengah daripada 100%. Nah, itu cara kita semak logik atau tidak jawapan yang kita dapat. Jadi sekarang murid-murid adalah masa untuk mencuba. Jadi sekarang apa yang perlu murid lakukan? Murid perlu menjawab soalan latihan pada buku aktiviti matematik kertas 1. Jadi kertas 1 muka surat 34 dan 35. Murid hanya perlu menjawab soalan 1 hingga 6 sahaja. Soalan 1 hingga 6. Murid perlu menunjukkan langkah kerja pada buku latihan peta matematik. Soalan ayat ataupun soalan tak perlu disalin. Murid hanya perlu tulis nombor soalan dan langkah kerja serta jawapan dia. Jawapan dia A kah, B kah, C kah, D kah, kamu tunjukkan terus pada langkah kerja itu. Sekiranya sudah siap, ambil gambar langkah kerja kamu dengan jelas, kemudian hantar kepada cikgu melalui WhatsApp pribadi. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.